Thank you.
Berapa hasil akhir? Nah, biasa. Satu bunga titro, berapa botol? 20 lah. 20 botol. Satu muat tro. Satu minggu tro pira muat? Satu minggu dua muat satu minggu. Satu muat 20 botol, tak kurang harganya? 300 lah. 300 ribu. Oh, lumayan gua. Toro lah. Dari hasilnya iko terus semua kolarin teh kan. Iya. Mulia aku. Mulia. Ya begitu loh pencarian teh itu. Ya, ini harus cuma mencari. Tapi ada yang melep. Melepukan mana lah. Oh iya. Sabu ah. Iya dah. Ini udah. Ini mau. Iya. Mau ni kau bang, kamu. Bang, oh iya. Ini kan cuma orang punya, saya cuma ya berkebun dan cuma pinjam tanah. Dan situ saya membuatkan kipar bikin cap tikus untuk saya lolakan untuk buat rumah tangga dan anak-anak saya. Kecil masih dang peluk-peluk begitu sampai sekolah SD, lulusan SD sampai SMP sampai SMA, cuma pendapatan dari kecil saja sampai dia kuliah, lulusan SMA masih kuliah. Yang anak satu sudah berumah tangga, dia lulusan SMA sudah ada yang minta kawin begitu. Ya anak kedua ini dia sampai sekolah. Dari SD sampai SMA, lulusan SMA sampai dia urus kuliah sampai sekarang. Nah begitulah pencarian dari cap tikus ini untuk membutuhkan anak-anak dan keluarga bisa membantukan semua apa yang kami butuhkan. Biasa diborong 250. Dia isinya itu 20 botol kalau diukur di botol, 20 botol semua. Ini 250. Satu minggu yang sering dua kali semua itu cuma 500 lah. Semuanya. Kalau itu 500 itu kalau mau itu enggak cukup itu. Enggak cukup di kekeluargaan. Entaran apa urus anak kuliah belum lagi. Ya makanan macam-macam lah. Dari semua itu kan terang butuhkan dari
bahan bakar itu, Pak, beli kayu, beli kamburu, jadi nggak cukup semua. Ya, kalau menurut itu yang paling bagus, tapi pemerintah ini sekarang tidak ada apa ini sekarang, diam saja. Tidak ada yang masuk dari semua masyarakat, petani begitu. Nah, coba dong kalau saya pikir-pikir, coba semua orang-orang seperti saya dan sebenarnya pemerintah yang bantu, coba bantu kami. Gitu. Supaya dong rumah tangga bisa jadi kebutuhan. Gitu. Perspektif sosial di satu sisi bahwa alkohol yang dikenal di daerah ini dengan sebutan lokalnya capikus merupakan produk dari masyarakat kebanyakan, apalagi ini merupakan suatu produk yang menjadi kekuatan ekonomi keluarga. Oleh karena itu masalah capikus sebagai sebuah alkohol, apalagi capikus ini alkoholnya 70% itu sangat tinggi sekali, dan bahkan sampai dibakarnya pun sebuah produk yang tradisional, bukan baru sekarang, ini sudah cukup lama dan sudah cukup banyak orang yang menggantungkan hidupnya di alkohol teknis ini sini atau alkohol capcikus ini. Oleh karena itu, kalau kita mau bicarakan capcikus sebagai sebuah produk di daerah ini memang sangat-sangat dilematis sekali. Capcikus ini menjadi sumber penyebab terjadinya tindakan seperti misalnya kriminalitas. Ya. Nah, memang ini sepertinya pemerintah belum begitu serius untuk menyelesaikan masalah capcikus ini. Jadi ada banyak usulan masyarakat, antara lain capcikus itu bisa menjadi alkohol teknis digunakan di rumah sakit atau gula aren yang di seperti hancur itu. Tapi masyarakat kurang merespons untuk gula semut karena sepertinya capcikus itu dibuat alkohol jauh lebih ekonomis, ya, bernilai ekonomis daripada gula semut yang kurang bernilai ekonomis. Ini harus diatur mulai dari hulu, yaitu bagaimana produksinya sampai pada hilirnya mau diatur seperti apa. Yang ada di daerah ini sudah ada peraturan daerah yang mengatur peredaran minuman keras atau peredaran miras istilahnya. Nah, ini belum menyelesaikan masalah. Masalah minuman ini sudah menjadi budaya karena memang ada yang sudah menjadi alkohol, ada yang masih bahan bakunya yang dalam istilah lokalnya saguer. Dari saguer inilah kemudian dijadikan capcikus. Masalah capcikus itu menyelesaikannya tidak mudah gitu ya. Jadi kita harus menyelesaikannya secara komprehensif, holistik, sehingga capcikus ini di samping tetap menjadi alat produksi masyarakat dan menghidupkan masyarakat, punya nilai ekonomis, tetapi juga itu terkendali untuk tidak dikonsumsi oleh sembarangan orang. Ini sepertinya banyak menjadi bahan bincangan sebagai
katakanlah pemicu kerusuhan, pemicu tindak kekerasan. Kemudian belakangan ini menjadi orang mengkonsumsi cap tikus itu sampai berlebihan. Nah itu memang perlu dikaji lebih jauh, ada faktor apa sebenarnya di belakang itu. Sebab sekedar mengatakan bahwa cap tikus menjadi pemicu tindak-tindak kekerasan, sumber kejahatan, tindak-tindak kriminal, lalu kemudian dilarang, dan ini akan mematikan sebenarnya, secara ekonomi akan merugikan para produsen yang dari secara tradisional sudah mereka warisi sejak lama, bahkan tidak dapat disangkal berapa banyak saja anak yang sukses sekolahnya karena orang tuanya produsen cap tikus itu. Yang memang aneh, yang pemabuk bukan produsen cap tikus ini. Rata-rata mereka minum seadanya saja. Nah, saya kira di situ itu yang perlu diteliti dengan baik. Tapi dalam situasi sekarang di mana upaya terjadi perubahan, memang perlu ada upaya untuk mengatasi fenomena ini, tidak bisa dibiarkan terus menerus. Yang pertama, saya kira pertama penegakan hukum dulu, bahwa kalau orang mabuk dan mengganggu ketertiban umum, jangan ragu-ragu untuk ditindaki. Kalau itu ditindaki, saya pikir itu bisa akan mendatangkan efek jera. Pertama memang penegakan hukum harus lebih tegas. Kedua adalah carikan jalan keluar untuk produsen, jangan matikan produsen cap tikus itu. Saya kira memang memerlukan juga upaya keras dari pemerintah mencarikan investor. Nah, kalau dalam bentuk cap tikus bisa dikirim sampai ke mana-mana, sampai ke Papua, nah, bagaimana dengan produksi? Mengapa memproduksi alkohol teknis dengan harga bersaing dan sebagainya? Tidak bisa. Ya, sebenarnya bisa. Tapi ya begitulah. Saya kira ini yang masih harus terus-menerus dipikirkan. Jadi sekali lagi saya tidak setuju kalau hanya sekedar melarang, tidak memberikan solusi. Sementara saya menyarankan itu tadi, jangka pendek tadi, coba tegakkan hukum. Tegakkan secara benar. Kalau memang dia mengganggu, ya tindak saja secara hukum. Kalau baru tahap-tahap, baru sedikit, belum sampai pada tindakan kriminal, kalau perlu alasan pembinaan saja kan boleh aparat. Kepolisian kan bukan sekedar menghukum orang, bina. Nah, berilah pembinaan gitu. Dan saya kira mereka akan jerah. Cuma memang akan sulit juga kalau aparat kepolisian ikut serta di situ, ikut minum-minum bersama dia, jadi susah memang. Di situ persoalannya.